lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Yang hari ini baru saja selesai itu ada Suzuki R3 yang di tahun generasi lamanya guys, bukan yang generasi tahun 2019. Di sini kita rubah bagian interiornya menggunakan full all black dengan ada list warna krem dengan menyesuaikan warna interiornya guys. Dan modelnya itu model sporty yang laku di pasar Indonesia. Kalian pasti tahu lah pembuatannya Hardi Klasikar Interior di bagian sana itu sudah finish semua. Dan kita akan melihat guys di dalamnya karena menggunakan materialnya itu kelas premium. Masih banyak yang belum selesai sampai depan part. Kita akan melihat langsung yuk. Dan inilah, jadi cover aslinya itu semuanya dikembalikan kepada customer-nya karena suatu saat mobil mau dijual itu tinggal dipasang kembali guys. Biasanya kalau dipasang di Klasikar Interior itu free dan tidak ada penambahan cas untuk mengembalikan originalnya. Itu sebagai servis kita kepada konsumen Klasikar Interior guys. Nah, di sini full set dengan dikarungin begini, jadi originalnya betul-betul kita copot ya. Ini mantul juga nih guys. Untuk model ini emang diaplikasikan di mobil apa aja itu betul-betul cocok, betul-betul is the best ya. Ini salah satu terobosan R3 dikasih warna hitam tetap masuk guys, karena ini door trim semuanya warnanya tuh krem, dan setir sama dashboard itu warna-warna iguana ya. Jadi sebetulnya kalau ngambil konsepnya di ruangan ini dikasih nuansa antara dua warna ini, warna iguana sama warna krem. Tapi kita coba dengan nuansa warna hitam, hasilnya mantul juga guys. Ya, terlihat eksklusif gitu loh. Bisa kalian bisa menilai sendiri lah, komen guys. Jadi biar buat saya untuk belajar lagi terus belajar ya. Nanti lihat keseluruhannya karena ini jok sama door trim sudah dikerjakan oleh tim Klasikar Interior Suzuki R3. Thank you.